asa bungka setan o din ni ngalam tunya irop-irop ini kau di dan masih ingin cair irop-irop salah ni bener bener ni salah jadi pun tahu ni di pada ada mah lemon imun jaki Allah Ta'ala o din ni ka asa bungka sawak ta gusti nabi o di asa bungka pertolongan Allah Ta'ala buan senang ni ngalam tunya lebih-lebih ni akhirat. Saya salah pada yang salah, benar pada yang benar. Kau di ini menikah. Lalu makin. Katanya apa jika aku imun jaki Allah Ta'ala, nyon sepura sang dia. Tak bisa minta nyon sepura, imun jaki Allah Ta'ala. Sedang nyon sepura ini kata dia guru, tak kira bisa. Mau tak repot tau di ini dalam dunia. Tanpa guru tak bakal datang, ampun na pengiran. Dia ini karawan nih. Tak bisa dan bukti ya kita berjam ya. Entah tadi guru nyon sapa orang tak meng kodi ini ngalam tunya. Paling bagus lagi paling bagus hilap pun gini kita guru lah hebat ya nore. Padahal yang hilap ni kah ati kah asarak orang hilap ni ati sangat kasar berdua nbian abang kang tengah lorong salibur sini. Sudah lembur. Tak rapi. Lemang kan kaku iman mendatang ampun Allah Subhanahu wa taala sampean kudu libat pengabdian. Lebar jalan pengabdian ke Allah taala. Guru datang ampun Allah taala. Mun taun ning meraktikake jalan pengabdian sampean mbeke ibadah sejuta tahun tak kira hasil dan kudu ning jalan pengabdian. Praktik wis praktik kerja. Ini sama contoh pengabdian ini kekelakuan, pengelakuan yang paling bagus ini pengabdian. So, bu, di atas ini pengabdian. Sejujurnya Nabi segemi ini tak lepas dari pengabdian. Contoh, mesti Nabi subhanallah di asrobi abdihi. Kan pengabdian. Niaman abdu innahu awwab, inna Ibrahim al-awwabun halim. Pengabdian tidak pilih Nabi segemi. Jadi tak libat pengabdian, tak bukan datang ampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Isen pengabdian nikah. Buah dari pengabdian isen yang berlampak macam nikah. Buah pengabdian. Hasil pengabdian masa buah empat macam. Kenapa sempat? Nampak selanjutnya. Orang masalah juga salah. Yun Allah Ta'ala wa Rasulih. Nikah buah dari pengabdian. Abah selanjutnya aroma aroma sainahnya jun Allah Ta'ala apes buduk tandi ka mampu ini ka buah dari pengabdian lakon pengabdian lain dan ini mah lakon pengabdian setuju ka lakon saya ka lakon ini ka lakon karin cek pasalah niat mali abuah pengabdian ini ka mah niat sebenarnya niat ngabulak Allah Ta'ala ini cek apa sampai napas terakhir. Jadi saya jaga lakukan bagus, niat nggak boleh kalah tanda. Ya Allah, kelakuan bagus ni kau punya di antarnya. Selama kali sehari semalam, solat, ni kalau wajib berdoa ini kelaku. Ini kenyaman. Ya Allah, niat dan niat ngabdi kalah tanda. Jawaban niat-niat ngabdi ke Allah Ta'ala ni kata nuntut ke Allah Ta'ala. Dia tu mesti sobung tuntutan. Dia tu mesti maksud sobung tuntutan. Mali abek selamat di neraka sobung ngak kini kan. Abek mali masuk surga sobung ngak kini kan. Abek mali mati mali tak hajat sobung ngak kini kan. Dia tu mah. Dan dia tengah bula ke Allah Ta'ala. Ini kata ngabdiannya. Hasil kerja, eh pasrah ke Allah Ta'ala. Jorok noro, pasrah lagi penuh ke Allah Ta'ala. Kelakuan bosku siapa ini mari kelaku, pasrah lagi ke Allah Ta'ala. Allah kan kayak karena dasar perintah. Dia ada mak, kalau Allah sana lagi perintah Allah Ta'ala, Allah kan. Soalnya dia mungkin nampak rokaan karena dia perintah. Kan sini.
Majlis Salawat di Gunung Lama paling sekurang-kurangnya 700 sehari semalam.